Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Suabadi. Infinity Stones adalah salah satu kunci dari jalan cerita Marvel Cinematic Universe. Apalagi besok Avengers Infinity War bakal tayang perdana nih guys. Kalian ada yang langsung nonton gak nih? Pasti kalian semua sampai sekarang masih penasaran kan sama fakta-fakta tentang Infinity Stones? Nah, maka dari itu kali ini kita mau kasih tau kalian 5 rahasia tentang Infinity Stones yang sengaja disembunyikan oleh Marvel. Nama asli. Tahu gak sih kalian, kalau pada awalnya nama dari batu-batu yang digunakan oleh Thanos adalah The Soul Gems. Kemudian nama itu diubah menjadi Infinity Gems, tetapi dalam Marvel Cinematic Universe, batu-batu tersebut disebut Infinity Stones. Soul Stone. Sampai detik ini, batu keenam masih belum pernah ditunjukkan oleh Marvel. Batu pertama yaitu Tesseract ditunjukkan mulai dari film Captain America. Setelah itu, batu-batu Infinity Stones lainnya ditunjukkan. Tapi sampai trailer Avengers Infinity War masih belum ditunjukkan bagaimana bentuk dari batu keenam dari Infinity Stones. Bukan yang terkuat. Marvel membuat pola pikir supaya kalian percaya bahwa ketika Thanos memiliki seluruh Infinity Stones, dia tidak akan terkalahkan. Tapi kalau berdasarkan komiknya, pola pikir seperti itu ternyata salah besar guys. Dalam komik, pernah dikisahkan Black Panther memakai Infinity Gauntlet lengkap dengan seluruh Infinity Stones-nya dikalahkan dengan mudah oleh Dr. Doom. Jadi sebenarnya Infinity Stones bukanlah kekuatan yang paling hebat dalam dunia Marvel. Batu ketujuh. Tahu gak sih kalian, kalau di komik ada batu ketujuh dari Infinity Stones yang bernama Ego Stone. Dalam komik Ultra Force, dikisahkan batu ini diperebutkan satu sama lain. Kekuatan dari batu tersebut masih menjadi misteri, dan sampai sekarang batu itu belum pernah muncul lagi di komik maupun di film. Nemesis. Tahu gak sih kalian, kalau dulunya Infinity Stones merupakan bagian dari satu entitas bernama Nemesis. Batu ketujuh yaitu Ego Stones adalah jantung dari entitas tersebut. Menurut komik, Nemesis memutuskan untuk bunuh diri dan berubah menjadi batu-batu dengan kekuatan yang luar biasa. Dan ada rumor yang beredar, ketika tujuh batu tersebut disatukan, Nemesis akan hidup kembali. Nah, barusan kalian melihat 5 rahasia tentang Infinity Stones yang sengaja disembunyikan Marvel menurut mahasiswa Abadi. Boleh dong kasih tau kita kira-kira kalian bakal nonton Avengers Infinity War gak nih? Langsung aja kasih tau kita di kolom komen bawah video ini. Nggak lupa juga kita mau ucapin terima kasih buat kalian yang sempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini. Jangan lupa juga buat support channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini kalau kalian suka ya.
Bye.